Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumihi darain amin. Wa kana Sufyan ats-Tsauri dan adalah Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala yakunu bi urqata. Qad ghalaba 'ala al-qurra'i fi hadha az-zamani al-ya'u. Yuzhiruna lin-nasi an-nusuka wal-ibadata wabatinuhum mashgulun bil-ghilli wal-hikli wal-shahna ili ba'dihim. Berkata oleh Imam Sufyan al-Tsauri rahimahullahu ta'ala yaqulu, beliau berkata, qad sungguh ghalaba, telah menguasai atau mengalahkan boleh, al-qurra'i atas para qori. Kata guru saya Kiai Syafi'i Hazami, kalau qurra di zaman dahulu maksudnya adalah ulama, apalagi qori gitu. Maksudnya adalah ulama. Jadi jangan kita ustaz aman dari ini, kiai aman dari ini. Jadi kata beliau yang maksud adalah ini ulama, qori apalagi. Jadi sungguh telah mengalahkan atas para ulama pada zaman ini, fi hadza zamani ar-riya'u al-riya'. Jadi kalah meria. Bagaimana mereka? Yuzhiruna, mereka menampakkan linnasi kepada manusia an-nusuka. Nusuk, nusuk. Ya, wa ibadah dan ibadah. Ya, kalau nusuk ibadah nih, ya, ibadah juga. Memang kalau setiap nusuk itu ibadah, ya, dan setiap ibadah belum tentu nusuk. Jadi kalau nusuk lebih khusus berarti, ibadah lebih umum. Ya. Seperti apa ibadah? Haji itu nusuk tuh, ya. Haji itu nusuk. Orang nyembelih untuk takarrub ilallah, akikah, kurban, itu nusuk namanya. Nah, ibadah, kita niatin sesuatu jadi ibadah kan. Kita enggak niatin ada sesuatu yang enggak jadi ibadah. Ya. Makanya ibadah terbagi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ada tuntunnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Ibadah ghairu mahdhah enggak. Ya. Sepanjang diniatin ibadah karena Allah, jadi ibadah. Ya. Nah, mereka ulama banyak dikalahkan oleh riya. Nah, kita lihat sekarang. Nusuk wal ibadah dan ibadah, banyak orang menampakkan ini. Sekarang lihat orang pergi umroh banyak banget sekarang. Dulu zaman kita kecil kan jarang ya, sekarang udah biasa. Masya Allah. Emang kagak boleh? Boleh pak, boleh. Ya. Saya punya sahabat itu dua minggu balik lagi. bagus masya Allah. Antum ahlu udah, terus udah di situ aja. Asal jangan kita tampak-tampakan aja, ya, jangan kita tampak-tampakan. Nah, ini kata beliau nih, Imam Sufyan ats-Tsauri. Dan terjadi sekarang kan begitu kan? Dan ibadah yang lainnya pun begitu. Wa batinuhum, padahal batin mereka wawnya wawhal. Mashgulun bil ghilli, disibukkan dengan kedengkian. Wal hiddi, dendam. Wasyaknai, permusuhan. Liba'dim, kepada sebagian lainnya. Ini apalagi masing-masing punya KBIH gitu ya. Satu laku, satu kagak kan, saingan. Masya Allah. Jadi apa yang beliau katakan terjadi nih, kata Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa idza kana lakum hajatun 'inda qari'in, dan apabila ada bagi kamu
satu hajat inda qari'in, di sisi seorang qari'. Seorang qari', ada kita ada hajat seorang qari'. Ini baik, kalau ini sebagaimana tadi saya katakan di awal, ulama maksudnya ya. Jangan kita qari aja kita bilang. Apalagi qari gitu ya. Ada hajat kita sama ulama, sama ustaz, sama kiai, fala tatasyaffa'u indahu biqari'in misli biqari'i mislihi fayaksu qalbuhu alaikum. Maka janganlah engkau minta tolong di sisinya dengan qari yang seperti dia, maka dengan sebab itu akan menjadi bengis oleh hatinya atas kamu. Masya Allah. Perhatiin nih Pak. Jadi kalau bisa apa? Udah satu aja, dia aja tuh sama ustadz di kampung kita, ngapain yang jauh-jauh gitu. Sepanjang ada di kampung dia tuh, kita umpama undang tahlilan itu ya, kita undang ustadz yang lain. Yes. Bagaimana rasanya gitu. Nah, kalau kita jangan Pak, kita enggak dipanggil biarin, enggak dipakai juga biarin, enggak apa-apa. Ya. Kita sibukin diri kita dengan Allah aja, enggak apa-apa. Karena cinta itu enggak bisa dipaksa, enggak bisa dipaksa, enggak apa-apa. Ntar dia dapat dari dia, enggak dapat dari kita, enggak apa-apa. Semakin kita paksakan cinta supaya orang senang sama kita, dia semakin lari dari kita, Pak. Biarin dia, enggak pakai kita enggak apa-apa. Pegang teguhlah Allah. Pegang teguh Allah. Jangan kita menjilat-jilat kepada orang itu, jangan. Cukup Allah. Kalau kita pegang teguh Allah, sedikit kita punya tenang. Tapi kalau kita enggak pegang teguh sama Allah, walaupun banyak kita punya, masih kurang, masih mengharap sama orang lain. Umpama dia udah enggak sama kita lagi, enggak apa-apa. Nanti Allah hadirkan yang lain lagi yang lebih baik dari kita. Dia udah enggak bersama kita lagi, enggak apa-apa. Nanti Allah hadirkan orang lain yang lebih bagus lagi dari dia. Jadi pegang teguh Allah. Jadi ketika kita mengingat Allah, nah itu tenang hati kita. Ketika kita mengharapkan seseorang, sempit hati kita. Kita punya kantor, lalu dia resign, enggak kerja lagi sama kita, enggak apa-apa. Jangan kita musuhin, doain Pak. Doain semoga Allah berikan keberkahan apa yang sudah kamu dapat di sini. Jangan disumpahin, jangan. Kalau kita sumpahin berarti kita enggak pegang teguh sama Allah. Kalau kita doain berarti kita pegang teguh sama Allah, dan hati kita tenang, dan entar Allah gantikan yang lebih baik lagi. Tapi kalau kita pikirin terus jadi penyakit, enggak lama stroke. Pikirin mulu. Enggak usah, penuh maaf aja. Walakin akan tapi tasyaffa'u inda'u bi ahadin minal agniyai. Akan tapi kata beliau, minta tolonglah kamu di sisinya dengan seorang daripada orang-orang kaya. Jadi orang kaya berarti orang umum ya. Iya. Jangan sama dia. Kalau mau gitu. Fa innahu aqdaq li hajatikum inta. Karena sesungguhnya dia, orang-orang kaya, lebih dapat ya menunaikan bagi hajat kamu. Aqdaq. Iya. Inta. Kadang begitu, orang yang awam kadang lebih sama kita, lebih enak gitu kadang. Kadang.
Wa sayatil kalamu, akan datang pembicaraan ala hadzal khuluqi, atas ini akhlak. Fi mawadhi'a min hadzal kitabi, pada beberapa tempat daripada ini kitab. Fafattish nafsaka, maka ya periksalah diri engkau ya akhi, wahai saudaraku, kita periksa diri kita. Ya. Apakah kita berpegang sama Allah atau berpegang sama orang? Apakah kita sama sendiri, sama beramai-ramai, sama? Nah, kita pikirin. Hal tasawwat sariratuka wa alaniyatuka amla? Apakah sama keadaan rahasia engkau dan keadaan ya banyak orang engkau atau tidak? Banyak orang maksudnya rame-rame, sama enggak kira-kira? Masya Allah, kita depan orang warok, di belakang orang warok juga enggak kira-kira? Ditanya oleh beliau begitu ya akhi. Nah, kita periksa diri kita begitu. Kita mau tinggi, mau derajat kita mau mulia, tapi kita enggak sama di depan alim, di depan waro, di depan orang zuhud, tapi di kamar sendiri jorok banget. Mana mau bisa naik kita, mau bisa mulia kita enggak bisa. Wa aksir minal istighfari, perbanyak olehmu daripada istighfar. Masya Allah. Apalagi kita udah tua masih aja maksiat, emang kagak malu? Masih demen yang haram-haram, emang kagak malu sama Allah? Pikirin begitu, ajak ngomong hati kita, emang lu kagak malu? Udah tua masih maksiat aja, ajak ngomong. Kata Imam Ghazali dalam ya Minhajul Abidin gitu, ajak ngomong, emang lu gak malu masih maksiat aja, masih jalan-jalan mencari dunia mulu, gak malu? Omelin tuh, omelin. Masya Allah. Apalagi kalau udah 40 tahun pak, udah ada 40 tahun watasnya dah. Tapi bukan berarti sebelum 40 tahun masih merdeka ya, bukan. 40 tahun tuh kata Imam Ghazali itu batasnya tuh. Wa'lam, ketahui olehmu, anna man azhara linnasi, bahwa orang yang menampakkan kepada manusia khilafa ma fi batini, bersalahan apa yang ada pada batinnya, fahuwa munafikun, dia munafik. Di depan cakep, di belakang jelek, munafik. Kita di kamar kita jorok, kita ngelihat ini ngelihat itu yang haram-haram, depan orang warok banget, kita munafik pak, munafik kita. Astagfirullahaladzim ya Allah, munafik kita. Kalau munafik jangan sok-sokan nilai orang ya. Insyaallah. Yuhsyaru ghadan ma'al munafiqin, besok akan dikumpulkan bersama orang-orang munafik. Kalau kita kayak begitu, jadi kita rubah pak, kita rubah, jangan masih begitu aja, jangan. Kita kan punya HP, ngelihat ada yang haram, astagfirullahaladzim, ngelihat nggak apa-apa pak, ngeliatin yang kagak boleh, astagfirullahaladzim. Silahkan digedein gitu di zoom. Iya. Ngelihat nggak apa, ngeliatin yang kagak boleh. Iya. Kayak kita di jalan nggak ada orang tuh kebuka aurat, nggak apa ngelihat mah. Siapa sih itu? Ya Allah, astagfirullah. Udah jangan diliatin lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Ingat ngaji kita kemarin. Oh, ya Allah, astagfirullah. Oh, astagfirullah. Ya, enggak apa-apa itu, dimaafkan. Emang udah wayaknya begitu sekarang mah. Iya. HP enggak apa-apa, enggak HP ngelihat ada yang begitu, hilangin. Kemudian keseharian kita, udah jangan yang dunia, udah stop kalau dunia-dunia. Masih pengen begini aja, masih pengen begitu aja, udah jangan. Iya, tapi bukan juga gitu, udah ngaji aja di rumah, bukan juga begitu. Iya. Biasa kita kerja, kita usaha sama keluarga, itu kan ibadah juga. Faham, maka pahamilah zalika, demikian itu, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhlakim, diantara akhlak mereka radhiyallahu anhum, kasratu sabri, banyak sabar. Iya. Ala juril ukami, atas ya jur apa tidak adil para hakim. Wa syuhudihim, dan menyaksikan mereka. Iya. Anna dzalika, bahwasanya demikian itu. Habis ini dah, Pak. Udah.